Alhamdulillah di pagi hari ini kita memulai kegiatan upacara dengan harapan semoga ini menjadi awal untuk membentuk karakter kalian sebagai awal untuk menumbuhkan semangat akan nasionalisme. Sekarang sudah mulai hilang rasa nasionalisme itu karena sudah banyak kegiatan-kegiatan yang boleh dikatakan melunturkan akan semangat jiwa perjuangan para pahlawan terdahulu. Oleh karena itu, tanpa kita harus menyerah, tantangan ke depan harus kita hadapi. Mulai dari dunia pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan di lingkungan kita. Kita harus siap. Al-Hidayah, salah satunya dalam Madrasah Aliyah adalah tempat di mana kalian mencari ilmu untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk petugas yang saat ini, tampilan kalian sudah luar biasa. Satu nilai adalah keberanian. Tak lupa juga Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kesiswaan. Tentunya kita berterima kasih. Semoga Bapak Ibu Guru dan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan keluarga, diberi kemanfaatan, keberkahan umur, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.